Kabar gembira yang sudah lama dinantikan oleh publik, akhirnya dibagikan oleh pasangan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono. Setelah beberapa waktu diduga sedang hamil anak pertama, keduanya memilih umrah sebagai momen yang pas untuk mengonfirmasinya. Ka'bah dan Masjid Nabawi menjadi saksi pengumuman bahagia kehamilan Erina Gudono yang disampaikan oleh Kaesang Pangarep melalui postingan Instagram. Dalam foto yang diunggah pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, pasangan yang menikah pada tanggal 10 Desember tahun 2022 tersebut tampak begitu sumringah memamerkan foto USG anak mereka. Dikatakan bahwa Erina Gudono sudah memasuki usia trimester kedua kehamilan selama berada di Tanah Suci bersama suami tercinta dan keluarganya. Masih dalam kesempatan yang sama, keduanya juga berbagi kesempatan untuk menunaikan ibadah umrah pada para pejuang garis dua melalui sistem giveaway. Kabar kehamilan Erina Gudono sendiri memang sudah cukup lama terendus oleh netizen bermata elang di media sosial. Hanya saja, kala itu belum ada konfirmasi baik dari Kaesang maupun Erina. Sebelum mengumumkan kehamilan anak pertama, banyak yang mulai menyadari bahwa perut Erina Gudono kian hari kian membesar dari foto-foto dan videonya yang diunggah ke media sosial. Sekarang setelah dugaan mereka terbukti, netizen pun berbondong membanjiri Erina Gudono dan Kaesang Pangarep dengan doa terbaik untuk sang calon buah hati mereka. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.